Hey, selamat datang di Lembar Kenangan Channel, channel tentang perjalanan hidup tokoh dan artis dalam dan luar negeri. Artis-artis Indonesia yang ternyata cucu pahlawan nasional. Maya Estianti. Maya Estianti adalah seorang musisi, pentolan duo ratu, aktris, dan istri pengusaha sukses Irwan Musri. Adalah cicit Hos Fokrominoto. Raden Haji Umar Syaikh Cokrominoto, atau HOS Fokrominoto, ia dikenal sebagai salah satu pemimpin Sarekat Islam, organisasi pertama di Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai salah satu guru, sekaligus mantan mertua Insinyur Soekarno. Presiden Republik Indonesia pertama, wafat pada tanggal 17 Desember tahun 1934, dan diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia atas dedikasinya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kesetaraan di negara ini. Maya Estianti merupakan cicit dari Hos Fokrominoto. Garis keturunan ini didapat dari ayah Maya, Harjono Sigit, yang merupakan cucu dari pahlawan nasional itu. Harjono Sigit merupakan anak dari Siti Utari, putri sulung Hos Fokrominoto. Setiawan Jodi. Setiawan Jodi, pengusaha sukses di zamannya, yang juga musisi legenda tanah air, yang tergabung dalam grup musik Suami dan Kantata Takwa bersama musisi legenda lainnya seperti Iwan Fals. Merupakan cucu dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pahlawan nasional ini dikenal sebagai salah satu penggagas berdirinya organisasi Budi Utomo. Dewi Yul. Penyanyi dan aktris senior Dewi Yul adalah cicit dari RM Tirto Adi Suryo, yang dikenal sebagai tokoh pers dan tokoh kebangkitan nasional Indonesia. Tirto pernah mendirikan Media Priai, surat kabar nasional pertama di Indonesia, dengan seluruh pekerjanya merupakan orang pribumi asli. Pada tahun 1973, pemerintah menobatkannya sebagai Bapak Pers Nasional. Kemudian pada tanggal 3 November tahun 2006, Tirto mendapat gelar pahlawan nasional melalui Kepres RI. Gusti Pangeran Hario Poundrakarna Jiwasuryonegoro atau Pangeran Sepuh. Poundrakarna dikenal sebagai aktor sejak tahun 90-an, pemain sinetron, seniman, bintang iklan, penyanyi dan desainer batik. Adalah putra sulung dari KJPA A. Mangkunegoro 9, dan ibunya, Sukmawati Soekarno Putri adalah Putri Soekarno, Presiden RI pertama, yang adalah proklamator Republik Indonesia. Poundra mendapat gelar Pangeran Sepuh Keraton Mangkunegaran setelah adiknya J.P.H. Bere Cakrahutomo naik sebagai penerus Mangkunegoro 9. Bere merupakan anak dari seorang permaisuri, karena ibu Poundra, Sukmawati, telah bercerai sebelum ayahnya naik sebagai Raja Mangkunegaran. Dian Sastrowardoyo. Diandra Paramita Sastrowardoyo, atau Dian Sastrowardoyo, adalah aktris, model, penyanyi, dan produser Indonesia, memulai karirnya dari menjuarai pemilihan gadis sampul tahun 1996. Merupakan cucu keponakan Prof. Dahtin Sunario Sastrowardoyo. Sunario dikenal sebagai penasihat panitia Kongres Pemuda 2 tahun 1928. Beliau adalah tokoh kunci manifesto politik tahun 1923, Perhimpunan Indonesia, dan Sumpah Pemuda tahun 1928. Beliau juga seorang kakak dari Eyang Kakung saya, Dr. Sumarsono Sastrowardoyo, tulis Dian Sastro dalam unggahan di Instagram pribadinya. Demikian artis-artis Indonesia yang merupakan cucu dari pahlawan masa perjuangan dan pahlawan nasional Indonesia. Nantikan ulasan menarik tokoh dan artis lainnya di Lembar Kenangan. Terima kasih.